mendapatkan dukungan dari Dinas Kesehatan DP3, P2, dan KB. Kesehatan generasi. Sudah ada datanya, ini kita mulai di bulan ini kita mulai. Dari 0 sampai 3 tahun. 1000 hari. Iya, 1000 hari. Keagamaan kemasyarakatan semuanya harus tahu. Ibu ayah harus tahu. Ini problem kita bersama terkait nasib masa depan kita. Ini cepat ya Mas ya, ya infografis biar bisa menjadi bekal para pimpinan organisasi remaja ya. Angka stunting turun ketika tahun 2021 sejumlah 28%, saat ini menjadi 22,3%. Kita mampu menurunkan persentase tertinggi di Jawa Tengah, hampir 6%. Kontribusi dukungan dari kelompok foundation ini juga bisa membantu Kabupaten Tegal nanti untuk mencapai target 14% sebagaimana telah diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah ini ya, kami mengharapkan Kabupaten Tegal bisa menjadi salah satu yang paling cepat ya mencapai 14% itu di tahun 2024, dan juga menjadikan Kabupaten Tegal sebagai contoh di mana para kepala daerah dari Kabupaten Tegal bisa datang untuk belajar dari ibu dan tim. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada Tanoto Foundation. Kehadiran beliau saat ini menunjukkan keseriusan pengawalan stunting di Kabupaten Tegal. Tentu ini kami menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tegal atas diberikannya program ini, dikawal langsung oleh Tanoto Foundation. Mudah-mudahan, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada apa ya, keberhasilan yang signifikan terukur ya, sehingga nanti menjadi satu hal yang bisa kita teruskan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten. Pengalaman kemarin ketika pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pengendalian COVID, bahwa kolaborasi, sinergi, kemudian tenaga kita kerahkan ya dengan kolaborasi seluruh sektor, itulah hasil kerja keras kita semuanya. Jadi semuanya memang bergerak, terutama kemarin dari sisi pengukuran dulu ya Pak ya, pengukuran secara serentak dan tidak ada yang terlewatkan ya, tidak ada yang terlewatkan. Dan sampai ke tingkat bawah semuanya juga bergerak bagaimana agar stunting ini bisa kita atasi bersama, terutama terkait pendataannya, kemudian intervensinya melalui makanan bergizi dan lagi sebagainya, ketepatan sasaran datanya itu seperti itu. Ya, terutama intervensi kepada ibu-ibu rumah tangga di rumah ya, yang tadi saya sampaikan, terutama stunting ini kan pola asuh, ada yang mungkin sibuk kemudian lebih sering memberikan makanan instan. Ini terus sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama itu. Kemudian ormas itu bergerak, terutama yang remaja ya, berkolaborasi memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang usia nikah, jangan sampai nikah dini, dan ini real, jangan sampai nikah anak real dilakukan melalui ibu IPPNU, kemudian melalui OSIS ya. Kemudian saat ini sedang bergerak ada bakti sosial KB. Ya, KB terus kita tekankan karena itu juga salah satu faktor ya, karena kelahiran yang terlalu cepat ya, bahkan ada yang terlalu muda, terlalu tua. Satu rangkaian itu kita terus gerakkan bersama-sama. Jadi satu untuk layanan peningkatan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan anak usia dini. Contohnya kalau anaknya nangis mau seperti apa sih, harus bisa belajar bersama lah ya. Nah yang kedua adalah ini ada konseling individu. Jadi kalau ada
informasi atau pengetahuan yang lebih dibutuhkan lebih lanjut bisa secara individu konseling dengan konselor yang berlatih. Yang ketiga adalah anak-anak bermain bersama. Karena anak-anak itu untuk perkembangan psikososialnya, psikoemosionalnya itu butuh dengan teman-teman sebayanya. Jadi dengan bermain bersama itu bisa meningkatkan kemajuan di bidang kognitif, tadi kesehatan mental dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah kunjungan rumah. Nah, jadi dari kita tahu bahwa lokasi ini mungkin tidak bisa langsung atau setiap saat bisa didatangi oleh keluarga. Jadi dari fasilitator juga mempunyai inisiatif untuk mengunjungi rumah-rumah. Untuk melihat apa yang telah mereka dapatkan di sini juga bisa diterapkan di rumah. Jadi tidak hanya datang ke pusat layanan. Berarti petugas yang pelayanan di sini gabungan dari Tanoto atau mungkin dari dinas kesehatan? Semua dari kader desa. Oh, kader desa. Jadi semua 100% yang kami nanti berikan pelatihan. Pelatihan ini mulai 2 minggu lagi ada pelatihan selama 2 minggu. Dan seterusnya sampai 3 tahun ke depan kami dampingin terus. Tadi Ibu tadi ya Mbak sudah menyampaikan pesan harus kami monitor dan evaluasi. Yeah. Karena memang monitoring evaluasi itu penting sekali. Kita supaya tahu kita sudah mencapai kemana dan area mana yang perlu kita perbaiki. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.